hari ini sesuai dengan judulnya di tanggal, aku tuh kayak excited banget karena di sini aku mau nge-haul serba Hello Kitty. Yeay! Okay, langsung aja. Aku nggak mau banyak bacot di sini, jadi langsung aja kita ke barang yang pertama. Nah, barang yang pertama yang aku beli itu adalah tas anak-anak. Ini karakter untuk anak sekolah TK gitu. Dan ini harganya Rp19.980, guys. Tada! Tasnya cakep banget untuk harga 20 ribuan. Dan ini menurut aku udah murah banget ya, guys. Ini walaupun tasnya imut kecil kayak gini, tapi ini tuh lucu banget ya. Dan ini bentuk isi dalam tasnya itu kayak gini ya, guys. Ini tuh emang gak ada kayak slot-slot lagi, emang polos kayak gini doang. Dan di dalamnya ada furing gitu. Dan ini warna pink mengikuti warna tas di luarnya. Dan menurut aku resleting ini bukan resleting yang kayak murahan gitu. Resleting biasanya yang murahan itu susah banget dibuka dan agak nyangkut-nyangkut gitu ya, guys. Tapi kalau ini enggak sama sekali, ini tuh kayak wow, gampang banget gitu. Nah, aku bakalan nunjukin lebih dekat. Nah, bentuknya lebih kurang kayak gini. Ini tuh cakep banget, ya ampun. Bagian depan, di bagian depan sini ada lagi resleting. Dan ini, nah, di dalamnya kosong gitu ya, gak ada kayak slot-slotnya lagi. Dan menurut aku ini resletingnya satu warna putih mengikuti warna di bagian kepala si Hello Kitty. Dan yang satu lagi warna pink, ini warna pinknya cocok sama tas, jadi kayak balance, kayak matching banget gitu loh. Dan ini tali, ada tali panjang. Ini tali panjangnya bisa diatur panjang pendeknya sesuai dengan si anak yang make gitu ya. Untuk ukuran ini nggak terlalu besar, aku bakal taruh di sini size-nya. Nah, sekarang kita lanjut barang yang kedua. Aku ada beli jepit kuku. Ini bisa dijadikan souvenir juga. Dan ini aku beli harganya Rp2.500. Dan kayak gini karakternya, guys. Ukurannya lumayan besar gitu ya. Ya ampun. Dan ini jepit kukunya ada di bagian belakang. Dan ini jepit kukunya bisa dicopot kayak gitu, guys. Nah, bisa dimasukin dalam lagi. Okay, kayak gini gampang banget. Dan ini ada gantungannya, jadi kalau kalian pengen jadiin gantungan kunci ini juga nggak masalah. Tapi menurut aku kalau kalian jadikan gantungan kunci dan jepit kuku ini bakalan cepet hilang gitu karena dia nggak lengket gitu, guys. Lanjut lagi, ini tuh aku ada beli ini jepitan karakter. Dan ini aku beli harganya Rp4.900 dan isinya banyak banget, dapat 10. Tadaaa, ini dia bentuknya kayak gini. Ini banyak banget karakter si Hello Kitty-nya. Nih, kalian bisa lihat. Nih, aku bakal nunjukin lebih dekat ya supaya kelihatan. Totalnya ada 10 piece dan ini kalian bebas mau jepit apa aja. Ini tuh banyak banget jepitannya, guys. Dan ini tuh bermanfaat banget, cuman 5 ribuan. Lanjut lagi, barang yang aku beli ini tuh ada celemek waterproof katanya. Dan ini tuh harganya murah banget, cuman Rp3.139. Dan of course aku ngambil karakter yang Hello Kitty. Ini menurut aku agak tipis ya, guys. Dan ini bakalan mudah sobek sih menurut aku karena ini tuh tipis banget. Tapi ini tuh cakep banget nih, aku bakalan nunjukin. Ya ampun, cantik banget. Masaknya jadi lebih semangat gitu ya, guys. Nah, yang barang yang aku beli ini semuanya ini di toko Minimal Underscore. Dan aku bakalan taruh screenshotnya di sini. Jadi kalau kalian pengen beli langsung aja cek ke toko mereka. Dan by the way guys, ini aku gak di endorse sama sekali sepeser pun sama toko yang bersangkutan. Emang aku beli dan pengen nge-review. Okay, sekarang kita lanjut toko yang selanjutnya. Toko yang selanjutnya aku beli di toko Hatobito. Di sini screenshotnya. Dan yang pertama aku beli di toko ini itu adalah kabel protector. Dan aku beli harganya ini tuh murah banget, cuman Rp2.500, guys. Dan bentuknya itu kayak gini. Ini tuh cakep banget. Ini tuh untuk melindungi kabel kalian supaya kabelnya itu nggak patah gitu. Jadi gampang kalian bakalan cepat rusak. Dan ini tuh melindungi. Ini tuh murah banget dan menurut aku ini tuh berfungsi banget, guys. Nah, karena charger aku cuma satu, jadi sebagai contohnya ini aku udah pernah buat. Ini tuh aku pakai yang karakter Stitch dan lebih kurang itu tuh kayak gini, guys.
ini tuh melindungi banget dan ini tuh aku masih pakai sampai sekarang. Oke, lanjut lagi, aku ada beli tempat pensil dan ini harganya 6.000 diskonnya, dari harga 12.000 diskon 50%. Ini dia tempat pensilnya. Ini tuh juga enak banget, ya ampun, ini tuh resletingnya bukan resleting yang murahan ya, ini guys. Ini bagian depan ada plastik, terus kayak di apa sih namanya, di sablon ini ya, di kepala Hello Kitty-nya, dan di bagian belakangnya itu kayak ada jaring-jaringnya gitu. Ini tuh bagian belakangnya dan bagian depannya itu kayak gini. Lanjut lagi, aku ada beli penutup mata. Ini di dalamnya ada gelnya ya guys. Ini aku beli harganya 12.000. Ini dia, ini menurut aku cantik banget ya, lucu banget. Ini bagi kalian yang takut tidur pas gelap-gelap gitu, kalian bisa pakai ini. Dan gelnya di dalam itu kayak gini guys. Gelnya bisa dikeluarin, jadi kalau kalian nggak mau pakai ini, menurut aku tinggal pakai ini doang. Ini tuh kayak karet banget dan bentuknya itu kayak gini. Terus ini talinya bisa diatur, jadi menurut aku kalau kalian kepalanya lebih gede, jadi talinya bisa diatur gitu. Nah, bentuknya lebih kurang kayak gini kalau udah dipakai. Tada! Cantik banget, ini bikin tidur lebih nyaman, apalagi kalau ada gelnya kayak gini. Lanjut lagi, aku ada beli pulpen Hello Kitty. Ini harganya murah juga, cuma 2.500. Dan tada! Ini tuh pulpen kepala Hello Kitty. Ini tuh cantik banget, menurut aku kayaknya bisa dicopotin ya. Oh enggak deh, ini tuh dilem. Dan ini penanya, aku udah cobain, penanya itu titanya keluar guys, dan ini tuh berfungsi dengan baik. Lanjut lagi, aku ada beli name tag dan ini aku beli harganya 6.000 rupiah. Ini mari kita buka dulu ya. Nah, bentuknya itu kayak gini, lucu banget ya ampun. Ini tuh taruh di leher dan jadi deh. Ini tuh cantik banget Hello Kitty-nya, ya ampun aku suka banget. Ini tuh kayak warnanya pas banget, warna di sini backgroundnya agak putih pink-pink gitu ya guys. Dan ini tuh kalian bisa taruh name tag-nya itu di depan sini. Oke, ini barang yang terakhir, aku ada beli sticky note dan ini aku beli harganya cuma 3.800. Dan ini dia sticky note-nya. Ini sebenarnya cuma segini guys, yang kecilnya. Ini 1, 2, 3, 4 dan dapat yang agak gede 1. Jadi menurut aku ini tuh, nih kalian bisa lihat Hello Kitty-nya banyak banget nih. Oh my god, ini tuh cantik banget, aku suka banget. Harganya murah banget, cuma 3.800 rupiah doang. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya harus aku buat, and subscribe bagi kamu yang belum subscribe di channel aku. Dan bagi kamu yang udah subscribe, jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on my next video. Bye!